Jangan lupa subscribe ya. Makasih. A wonder house, a wonder mall. They say no one and a blue, blue sky. Tuh si Mbak sama Bebe mau kemana ya? Semperin ah. Ma, Beb! Ada apa, anak muda? Ma, mau kemana, Ma? Tumben rapi banget, Ma! Ah, Ma itu diundang ke rumahnya Ma Betty. Mau beli rumahnya Mbak Betty kalau bagus itu juga ya. Oh, iya, anak muda. Itu kenapa kamu ijo-ijo stylenya? Iya, Tega. Kenapa bajunya ijo-ijo? Nanti kamu dikerumunin loh sama ulet. Huh? Kalau ijo semua kayak begitu. Enggak lah, Tega itu ini lihat kece banget. Kayak hanker wibu. Wibu elit. Tiada hubungannya lah sama hanker wibu. Oh iya, anak muda itu di keresek hitam apa isinya? Jajanan, jajanan. Oh iya, Mak, Tega juga mau ikut dong ke rumahnya Mak Betty. Mau silaturahmi Taiga tuh? Oh, ya udah ya anak muda, sekalian Ma juga ini sama si Aci lagi butuh supir pribadi ya. Dengan kamu ganti baju dulu deh, jangan malu-maluin Ma anak muda. Nanti kamu dibilang green screen lagi. Ah. Ya udah ya, Taiga mau pulang dulu. Tunggu ya, padahal Taiga keren tuh jadi hanker wibu FF. Tungguin, nah, Taiga gerak cepat. Don't be happiers. Aiha, bagi pasat pam. Nanti nabrak. Tempat aja di sini deh. Aiha, you're happy. I wish you all the best. Jangan ngintip guys, Taiga mau ganti baju dulu ya. Kece. Bentar, rambutnya mau Taiga ganti warnanya. Nice, buset, mengkece. Nice. Sekarang Taiga mau langsung aja berangkat ke rumah emak. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku anak gembala. Den, mau kemana, Den? Taiga mau ke rumahnya Mak Betty dulu, Pak. Oh, oke. Den Taiga, di rumahnya Mak Betty ada Lisa Blackpink gak? Kalau ada Lisa Blackpink, Bapak mau ikut, Den. Gak bakalan ada Lisa Blackpink di rumahnya Mbak Betty. Gimana sih, Pak? Ah. Siapa tahu ada kan, Den? Ya udah deh, Pak. Taiga mau berangkat dulu ya, Pak ya. Takut dimarahin, Pak, sama emak. Dadah, jaga rumah ya, Pak. Bye. Yo, Den. Hati-hati. Tadi tuh ada kesalahan teknis sedikit ya, Mak ya. Ya udah deh, Mak. Ayo langsung aja kita berangkat, Mak. Lokasinya ada di mana? Pamit Mima sama Aci dulu lah. Abis itu naik mobil, baru Mak ngasih tahu lokasinya ada di mana. Gimana sih gitu doang, masa nggak tahu? Sekarang kita naik mobil dulu, oke? Nanti Mak baru kasih tahu ada di mana itu. Ih, yaudah ya, Gece. Lupa. Belum nih commit nih kitanya, kurang ajar. Iya, lupa, maaf. Maklum lah, masih muda. Salah. Oke, nah udah naik mobil terus. Lihat dulu tempatnya. ID-nya? Mak kirim kotak kamu sekarang, wih. Oke, udah masuk.
ini dia ya guys ya, buat kalian yang mau ID-nya guys. Nah, ini dia rumah gubuk Jennifer Jevaro. Oke, download rumah gubuk sama rumah Mak Betty ya. Iya, ada dua, itu ada dua. Oh, ternyata rumahnya gak jauh dari sini toh, Mak. Iya, gak jauh, tapi kamu nyetirnya harus hati-hati dong, anak muda. Hati-hati loh ini, Mak. Tadi aja kamu nabrak, ini mobilnya si Aci kalau lecet gimana? Tinggal di repair shop. Wah, ayo deh cepetan anak muda. Oke, Ma, oke. Nah, wih. Oh iya, 11-12 ya sama rumahnya Mak Betty. Iya kan, ini tuh ada dua, ada yang mirip banget luarnya itu sama Mak Betty rumahnya. Oh ya udah, ayo cepetan keluar. Taiga udah gak sabar banget ini ya guys ya, buat masuk ke rumahnya Mak Betty. Nah, ini dia guys rumahnya. Coba kita lihat dulu ya guys ya, kelilingi dulu ini rumahnya kayak begini guys pemandangannya ya guys ya. Ih, mirip loh, mirip, cuman bedanya itu kan ya, kalau di rumah Mak Betty yang di film-film itu pasti kalian tahu kan, pernah lihat kan lah ya guys ya, soalnya sering banget masuk trending gitu. Videonya juga seru banget guys. Suka ada pohon-pohon apa gitu ya, aku lupa namanya. Pokoknya banyak pohon-pohon gitu ya guys ya. Tuh kayak begini. Oke, bagus. Aku suka dan mirip sama yang di filmnya juga. Si emak mana ini ya? Tadi tuh dia gak buru-buru, tapi sekarang dia tuh hilang, gak tahu kemana ya. Mak, dari mana, Mak? Dari mana? Tega khawatir lo nyariin Mak. Tadi Mak itu lagi ngobrol-ngobrol sama Mak Betty-nya. Tahu nggak sih, kamu malah ngokol Mak. Tega juga mau ketemu dong. Udah nggak ada ya, Mak Betty-nya sibuk lagi bikin drama. Yo, yaudah Mak. Tuh, di sini si Betty ya suka main di sini sama si Martha sama si Merlin ya kan? Yoi. Terus sama gitu loh guys, ada jendela di sini. Sekarang mari kita masuk ya guys ya. Tuh, TV juga benar ada di pas masuk langsung TV dan sofa ya guys ya. Sama. Mantap. Di sini ada ruang tengah guys tuh. Tempat ngobrol-ngobrol ya guys ya. Ini meja makan guys. Tuh ada jeruk tuh buat emak ya. Ini buat makan di sini guys jelas. Abis itu ini buat ya buat minum dan ini simpanan kayu bakar ya guys ya. Bisa dinyalain gak? Nyalain dong, nyalain. Duar. Ini gak bisa dinyalain ya. Please deh, nah itu dia. Panas. Anak muda kenapa apinya dinyalain? Nanti rumahnya kebakaran dong. Anak muda gimana sih? Nanti kita harus ganti rugi dong. Tenang aja, Ma. Ini tuh gak bakalan mengakibatkan kebakaran. Tuh, lihat. Sekejap mata aja langsung hilang apinya. Taiga sulap ditiup sama Taiga. Kalau terjadi apa-apa, Ma gak tanggung jawab ya, anak muda. Kamu aja. Yo. Dan ini di sini dapur ya, guys. Ya. Nah, ini juga nih ya, guys. Ya. Mirip nih, mirip banget, guys. Tuh, ada tirainya ya, guys, ya. Oke, ini tempat Mak Betty tidur nih di sini guys. Terus ada ininya juga nih, lilin. Dan ada kaca juga buat si emak ngaca supaya sadar diri. Bercanda, Ma, bercanda. Kamu kurang ajar ya, anak muda. Maaf, Ma, maaf. Dan untuk atap rumahnya, ya mirip ya guys ya. Coba kita sinematik dulu guys rumahnya nih ya guys ya. Nih, ini dia guys cuplikan sinematik rumahnya. Hahaha.
No, gitu ya guys ya. Tuh, sinematik rumahnya kurang lebih seperti itu. Sorry ya guys ya, kalau misalnya si Ma ini menghalangi keestetikannya guys. Emang suka begitu si Ma ya guys ya. Yaudah, ayo kita lanjut aja kali ya Ma ya. Kemana? Loh, kata Ma ada dua tadi. Oh iya ya. Yaudah, ini dia yang kedua. Ini dia ID-nya. Masukin anak muda. Ya, aku masukin nih anak bayi. Nah, 5916236316141 ya guys ya. Rumah Mak Betty Alifa Diana Zahira Download. Nah, ini rumah Mak Betty. Iya, dari tadi kan rumah Mak Betty, gimana sih? Ya. Oh, di sana. Naik mobil yuk, naik mobil kita. Nice. Kita jalan mundur saja. Gege kan naik mobil jalan mundur gitu loh ya guys ya. Lalu cek ketiga ini. Nice. Oke, kita bakalan langsung aja guys ke rumah Mak Betty yang kedua ya guys ya. Ini dia guys rumahnya, mirip ya guys ya. Sekarang itu rumahnya Mak Betty warnanya kuning. Nah, kuning kayak begini iya guys. Oke, oke. Di luarnya ada terasnya gitu ya guys ya. Sama kayak yang tadi ada terasnya. Terus dalamnya ini coba mari kita. Oh, Taiga ketinggian. Tidak bisa nih orang tinggi tidak bisa masuk. Bebek mana guys? Coba kita call dulu ya guys ya bebeknya. Nah, Beb bisa masuk gak? Bisa Taiga. Oke. Nah, ini juga ada TV-nya guys di sini dan ada sofanya ya guys ya. Oke, oke. Oh iya guys, bangunan yang tadi belum kita like ya guys ya. Yang ini coba kita like dulu guys. Nanti yang awal itu nanti kita juga like ya guys ya. Tuh, di sini ada kasurnya. Ini rumah Mak Betty yang versi udah glow up-nya kali ya guys ya. Kasurnya mahal ini guys. Kasur empuk guys. Terus ini ada jendelanya ya guys ya. Oke, TV-nya bagus sih guys. Ada ruang makannya juga ya guys ya, warna ungu. Terus ada jendelanya juga. Habis itu di sini ada piring-piring, perabotan-perabotan gitu deh ya guys ya. Pokoknya kayak begitu guys. Di sini ada kompor gitu guys tuh buat masak ya guys ya. No. Tuh. Dan ada piring-piring kotor juga nih. Kenapa ya piring-piringnya belum dicuci-cuci? Dan di sini ada sumur yang menembus. Ada gayungnya yang tidak bisa ditembus ya guys ya. Dan ini ya oke lah. Ya oke ya guys ya tuh. Gayungnya warna pink dan kelelep sedikit guys. Coba kita lihat ada ruangan apa lagi ya guys ya. Udah kayaknya ruangannya tidak ada lagi. Coba kita keluar ya guys ya. No, gak bisa. No, no. Nyangkut tak? Enggak dong. Gak nyangkut ya guys ya. Itu kenapa lagi? Si Ma itu kenapa lari ke sana? Wah, Jungkook. Jungkook itu anak muda. Jungkook ada di sana anak muda. Jungkook. Ma, gak ada Jungkook. Ma, tuh lihat mana. Oh, si Ma ini ya bayangan. Halusinasi. Gak ada siapa-siapa, Ma. Tadi ada loh, anak muda beneran. Gak ada. Oh, nih ya, mundur. Nah, ini dia ya guys ya, rumah Mak Betty-nya. Bagusan yang mana guys? Yang ke satu apa yang kedua guys? Komen ya guys ya di bawah. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.